Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Apa kabar semuanya? Semoga siang ini saya doakan saya secara baik-baik saja ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dari request teman-teman guys ya. Kita mau review mobil bis bantuan dari Tispa guys ya. Posisi terminal nomor 2 tapi di bagian belakang info arus balik guys ya. Lebaran tahun 2024 guys ya. Angkutan lebaran ya. Armada guys ya. Terima kasih banyak kerjasamanya. Tadi mobil berangkat sudah lebih dari 20 guys ya. Ini mungkin besok guys ya berangkat guys ya, karena tadi masih ada dua mobil lagi di depan guys ya. Sukses selalu buat kalian, hati-hati guys ya, karena aktivitas besok baru mulai kerja guys ya. Tapi kalau PNS dikasih kebebasan sampai hari dua hari guys ya. Tapi kita izin dulu dengan yang punya mobil tadi, mau review di dalam guys ya. Ini mobil-mobil pariwisata ya. Mantap ya ini sopir-sopirnya. Bang, izin dulu bang ya, lihat dalam bang ya. Tetap ya. Tuh, tapi sendal saya tinggal sini aja lah guys, nggak enak ya. Tuh, ini mobil bantuannya guys ya. Biasanya mobil ini dipakai untuk pariwisata guys ya. Tuh, pariwisata dari Lampung ya. Kalau mau sataran bisa guys ya. Tuh, tapi dimatikan bisnya karena memang belum berangkat guys ya. Ini mungkin besok ya. Bangkunya dua-dua guys ya, sipnya ya. Ini ongkosnya mulai dari 450 sampai 500 guys ya. Tapi kamar mandinya tidak ada ruang rokok dan kamar mandi guys itu ya. Ya. Di sini AC-nya ya. Tapi lumayan lega guys ya. Saya ingat kalau pulang kampung guys ya, cepat-cepat naik mobil lah guys, takut enggak keburu ya. Bisnya tuh sopirnya ya, kita izin guys ya. Kalau izin enggak apa-apa guys, asal ngomong benar-benar ya. Tapi enggak lama-lama guys, saya enggak kuat panas ya. Tuh ya, sataran paling dia diambil satu penumpang 50 kalau sataran guys ya. Kalau 400 500 4,5 atau 450 50 diambil loket guys ya. Bang, makasih bang ya. Ya, ya sukses ya. Tuh harus balik ya. Mantap ya. Ini bis dari Lampung guys ya. Kalau mau sewa travel guys ya. Tuh kalau motor travel lain-lain guys ya. Panasnya ya. Enggak kuat besti, panasnya besti. Tuh ya. Ada dua bis, guys. Terminal Muara 2. Kita kenangan, guys ya. Kita nanti judul nanti angkutan lebaran, guys ya. Harus balik ya. Saya mohon maaf juga tidak sempurna. Tuh ada yang berangkat lagi yang ngelakson mobil guys ya. Dua bis lagi belum berangkat. Mungkin besok ini guys ya. Tuh angkutan lebaran ya. Pariwisata ke Jawa, ke Jambi, ke Padang, ke Medan, ke Aceh, silakan hubungi ini guys ya, Ari Putra Trans guys ya. Kalau teman saya tuh ngeripu mobil sampai ke akar-akarnya guys ya, dihafal guys ya, sasisnya, ininya, itunya. Kalau saya enggak guys ya, hanya dasar-dasarnya saja guys, karena saya memang bukan orang bis guys ya. Konten saya ini apa saja guys ya, yang pasti untuk hiburan saja guys. Bis atau apa saja saya masukin semua ya. Tuh, kalau yang ini tadi ditutup pintunya guys, panas juga ya mau masuk guys ya. Gak enak juga guys, panas. Tuh ya. Review mobil angkutan lebaran ya. Angkutan lebaran tahun 2024 ya.
Mungkin besok dia berangkat, guys. Kalau hari ini belum ada penumpang katanya ya. Sopir beginilah, guys. Makan enak, tidur enak. Di mana-mana enak, tapi tidurnya kayak apa aja, guys ya, kalau supir, guys ya. Begitulah namanya juga supir, guys ya. Tidurnya kayak apa aja, guys. Sembarangan sasalan ya. Tuh. Tapi kalau kalian tuh, kalau udah nyetir mobil jangan bawa judi duitnya, guys. Sayang ya. Kasihan anak istri kalau pulang enggak bawa duit, guys. Tuh. Minaloku Selatan ya. Sini enggak ada yang bandel, guys. Rata-rata baik-baik semua ya. Bus bantuan arus balik boleh juga, guys ya, judul nanti, guys ya. Tuh. Kalau enggak sesuai judulnya saya mohon maaf, guys. Tuh. Ada yang tidur, guys ya. Panas, guys. Kasihan ya supir, guys ya. Orang menikmati lebaran dia enggak berbaran, ada yang sampai 5 hari di sini, guys. Tip salam buat kalian dimanapun berada, hati-hati ya. Semoga sehat selalu, guys. Tuh, tidurnya aja sembarangan ya, walaupun ada loket, guys ya, dijagain mobilnya, guys. Oke, guys ya, sekian dulu konten singkat kita, guys ya, dari bus bantuan arus balik tahun 2024 lebaran, guys ya, atau bus bantuan atau angkutan lebaran, nanti kita pikirkan lagi, guys ya, judulnya, guys ya. Jika tidak sempurna, saya mohon maaf sebesar-besarnya, guys ya, lebih dan kurang saya atas nama Hendra Bae, mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini buat hiburan, diabadikan buat kenangan-kenangan. Sukses selalu buat kalian, hati-hati di jalan, jangan kapok pulang kampungnya, guys ya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, guys ya. Semoga di Bakahuni Merak tidak macet. Gitu aja, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Ustaz Tadias, dadah.